DPD Bundo Kanduang, keluarga pesisir selatan Kota Batam, melakukan pengukuhan pengurus untuk masa bakti 2023 hingga 2028. Acara tersebut menjadi momen penting dalam memperkokoh dan memajukan nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah masyarakat Batam. Pengukuhan pengurus DPD Bundo Kandung keluarga pesisir selatan Kota Batam. Acara yang dihelat di Golden Front ini dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, para anggota Bundo Kandung, serta tamu undangan dari berbagai lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penitia pada hari ini, acara kita adalah pengukuhan pengurus DPD BPKPS Bundo Kandung Kota Batam, yang mana sebentar lagi acara akan kita mulai. Jadi mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan kami harap kepada ketua terpilih pengurus DPD BPKPS Bundo Kandung untuk masa jabatan periode 2023-2028 ke depannya lebih atau dapat menjalankan amanah dan dapat menjadi panutan bagi bundo-bundo yang lain. Pengurus DPD Bundo Kandung Keluarga Pesisir Selatan Kota Batam periode 2023 yang baru diambil sumpah dan janji pengabdian mereka. Pembinaan yang baru ini bertujuan untuk mengawal dan memelihara kearifan lokal serta memajukan nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah masyarakat Batam yang multikultural. Pidato pengukuhan, ketua yang baru terpilih menggarisbawahi pentingnya mempertahankan serta mengembangkan warisan budaya Minangkabau. Ia menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, memperkokoh jalinan antar anggota, dan merangkul semua elemen masyarakat demi kesinambungan dan kemajuan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Acara pengukuhan ini tidak hanya menjadi momen seremonial semata, tetapi juga menjadi momentum untuk mempersatukan langkah dalam memelihara tradisi,
mempromosikan kearifan lokal, serta mengedepankan kerukunan dan kebersamaan dalam masyarakat Kota Batam. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam.